Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua, selamat beraktivitas. Nah, di sini Mama Jihad mau apa ya? Mukbang strawberry, memenuhi apa namanya? Memenuhi pesanan dari teman-teman. Ada salah satu teman Mama Jihad mungkin dari video mana ya, ada yang komentar Mama Jihad kali-kali mukbang strawberry dong. Tuh ibu-ibu makan strawberry. Ha, aku sok ingat ke budak di lamun kieu teh, sok ingat kasih jihad do. Ampun Gusti, ingat kasih jihad jeung ingat kasih teteh nanya. Tak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh strawberry. Strawberry. Nah, kebetulan baju Mamah juga merah, euy. Tapi teman-teman kalau tanya Mama Jihad itu apa namanya tuh rompi, kok pakai rompi terus setiap hari, enak ibu-ibu ceritanya. Nah, ayah kantong di sini dari Inces, biasa pembantu zaman now. HP itu HP ngono, HP ini enak kalau kerja kemana-mana, mau nyuci kamar mandi, mau beresin kamar, Inces ngikut dari belakang, masukin, mau apa itu. Pembantu zaman sekarang mah Gusti Nu Agung hayang seuri tanya, nggak apa-apa yang penting kerjaan oke. Ini enak ibu-ibu nih dari Inces, apa nggak bagus bagus ibu-ibu tuh. Tuh enak tuh. Tuh tenang aja kalau mau tidur dicuci pagi kering, jadi setiap hari bisa pakai, enak. Seperti itu. Ada ngomong sementara ayat tungtungan. Bismillahirrahmanirrahim, mukbang. Bismillah, ah ingat kabu. Nah, jadi pagi-pagi sarapan strawberry ya. Duh, bismillahirrahmanirrahim. Bersama madu asli. Asli itu nama ting ting madu teh. Rasana amis hasil seger. Bismillahirrahmanirrahim. Ah ingat kabudak Gusti Nu Agung, ai Mama Jihad cecalu hakam sorangannya. Kan ini mah mukbang keinginan teman-teman kan. Di sini madunya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Panas mendesahnya Hasan. Gening strawberry teh sok anu amis, imam merenu murah merenya. Demi pesanan teman mah ya. Dilaksanain apapun. Wow. Kalau punya blender mah ini diju sama susu. Tapi teu boga blender, nggak ada blender. Lama di Taiwan juga. Nggak bisa bahasa dikarenakan makanannya dang daunan, jadi bagaimana bisa bahasa Mandarin? Jadi bikin pikiran lelet. Masya Allah, enaknya. Aslina aya nu hasem, aya anu manis, aya anu tapi sama madu mah manis enak seger gitu loh. Aduh, orang kaya mah kieu sarapan aja. Pantesan. Berduyun-duyun mencari uang enak toh.
minuman yang barusan beli sama Citra sama Mbak Ana itu harganya murah, cuma 30 NT nih. Seger banget. Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Biasanya cencu naica kadang-kadang kayak gini. Tergantung. Halo, selamat pagi ibu-ibu semua. Jadi hari ini Mama Jad mau membersihkan ini ya. Semua ini dicuci, digosok, dan semuanya dikeluarin barang-barang yang ini. Tuh yang ini dimasukin ke dalam sana, dan ini juga mau dicuci ya. Nanti kalau bisa aku akan ngevlog, kalau enggak ya enggak tahu ya. Nah, teman-teman semua, aku tadi sudah mencuci itu tuh dari atas itu sampai bersih dicuci air apa namanya? Selang yang ini nih, selang yang ini aku tadi buka airnya dari situ. Tuh, dari situ ya kan? Tuh dari situ. Tuh, itu airnya di situ. Aku ini dicuci sampai sana. Cuman aku tadi nggak bisa ngambil gambar karena masih ada anaknya di rumah, belum pergi kerja, dan nenek itu kalau kalau aku lagi kerja-kerja teh beuh kayak apa ya, biasalah nenek-nenek mah. Ini tuh dicuci ibu-ibu pakai apa, digosok, aku tuh itu apa namanya tangga itu aku pasang di sini. Cuman kayak gitu direpotin sama Inces. Tuh dari atas itu tuh dicuci semuanya tuh. Tuh udah bersih kan. Kalau mau tahun baru cuman satu tahun sekali aja sih nyuci dikasih air. Hari-hari mah nggak pernah dicuci pakai air, cuman dielap biasa. Tuh ibu-ibu semuanya udah bersih semuanya tuh. Masih ada airnya belum bersih. Ya, tuh ini tuh dicuci semuanya tuh. Udah bersih, herang, gincrong, pokoknya nama. Tuh, ini udah dicuci tuh, yang biasanya tuh kotor tuh udah, tapi nggak hilang tuh. Itu dicuci bawahnya tuh. Ini tuh dicuci. Nah ini sendal-sendal ini udah tak bongkar, udah tadi dimasukin ke dalam sana semuanya, dan ini dibongkar
semuanya sekarang mah kelihatan bersih seger, ah gitu ibu-ibu semua.